Ya, kita kebagian chamber-chamber mungkin karena malpraktik. Pas kita dapat di bengkel, pas saya cek itu ternyata permukaan si valve itu bekas kena bor. Mungkin bornya pakai bor tangan ya. Ketika ditekan dia goyang, terjadi yang gelombang dia. Pas dicek untungnya masih bisa selamat ya. Kita bor pakai mesin, kemudian dicek lagi sampai halus, diampas sampai halus lagi. Dan order tambahannya dia mau bikin ganteng jadi ngeblong. Ya jadi pakai extension valve, extension regul, kemudian bawahnya kita perbesar sekalian. Ini terisi angin di 2000 berapa nih? Oh, gak nyampe. Di 1700. Ini kita diamkan dulu satu hari. Semoga sampai besok ini nggak ada kebocoran ya. Buat ngecek ini udah terisi angin, coba tembak. Tembak. Kencengnya. Wah, konsumsinya boros banget. Boros. Ya, ini udah oke, tapi nggak akan langsung kita kirim dulu. Karena ini baru keluar kita kerjain, artinya harus kita uji dulu untuk tekanan yang lebih tinggi. Oke, kita sudahi video kita untuk hari ini, karena sudah mau jamnya berbuka puasa. Dan buat teman-teman, kita akan libur, kita akan... hari Sabtu kita udah mulai tutup, jadi besok itu terakhir saya bekerja. Kita akan kerja lagi mungkin 3 atau 4 hari setelah lebaran. Itu pun teknisi saya yang standby di bengkel. Untuk berikutnya saya masih mudik dulu. Jadi kalau ada apa-apa tetap konsultasi ke saya. Cuman untuk eksekusi kerja di bengkel ada teknisi. Tapi untuk pengiriman pasti akan nunggu saya pulang, karena saya nggak akan mengizinkan barang itu pergi tanpa QC dari saya. Oke, ini udah benar-benar membuka. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, di komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.